Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima an-naf'a wal intifa'a al-dhakara tadhkiran fa'd wa istifada. Wal hasa ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalala ala al-khair bi wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi wa bi ulumi wa al-misail salihin fi ad-dharain amin. Fi kitabi ta'lim al-mutallib ila anqal anshadani Asy-Syaikh al-Imam al-Ajal al-Ustaz Sayyid al-Din Asy-Syirazi bisy-Syafi'i. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang man talaba syai'an wajada. Barang siapa mencari sesuatu dan dia bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatinya. Wa man qara'al baba walajja walaja. Dan barang siapa mengetuk pintu kemudian dia maju, maka ia akan bisa masuk, bisa meraih ke dalam. Wakilah kaderima tataanna tanah luma tatamanna. Wakilah yuhtaju fit ta'allumi wattafaku ila jiddi salasati. Kemarin kita sudah membahas bahwasanya seorang santri bisa berhasil harus ada tiga orang yang bersungguh-sungguh. Orang tuanya, gurunya, dan anaknya. Jadi harus bersungguh semuanya. Oh, disimak Mas. Halaman 45. Bismillahirrahmanirrahim. Ansyada nembangake. Ansyada nglagokake, melantunkan. Ni ing ingsun. Sapa asyaihu guru? Sapa asyaihu syekh? Syekh niku ada dua kemungkinan. Satu, orang yang 40 tahun ke atas niku disebut syekh, atau orang yang kurang dari 40 tapi alim, pinter, niku bisa disebut syekh. Al-ajallu al-imamu kang dadi imam panutan. Al-ajallu kang agung. Al-ustadu kang dadi guru. Sadiduddini syekh Sadiduddin. Asy-Syirazi kang pengso Syirazi li Syafi'i ketua Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nate dawuh ngeten. Al-jiddu yudni kullam ri'in syasi. Al-jiddu utawi mempeng. Mempeng niku teman bersungguh-sungguh. Boten mudah menyerah. Memahami kitab boten faham diwaca malih. Boten faham di otak adik malih. Niku bersungguh-sungguh. Lah nek boten faham, wis males turu. Ngapalaken boten apa, wis males migrain. Boten asal manja, nek golek ilmu niku harus ada keinginan yang kuat. Podho-podho diulange, sing siji boten teman, sing siji teman. Sing berhasil sing teman. Sing boten teman ya wis oleh ilmu ngapa mawon. Aljitu utawi mempeng bersungguh-sungguh. Yudni iku markake, mendekatkan. Apa aljitu? Bersungguh-sungguh itu bisa mengantarkan, mendekatkan. Kul amri'in ing saben-saben. Kul amri'in ing saben-saben perkara. Syasi'in kan aduh. Perkara yang jauh menjadi dekat. Karena bersungguh. Contoh seumpami zaman kula mondok, zaman kula mondok paling lari Sidoarjo, mondoke gitu Sidoarjo. Teng Buduran, teng Minggir, teng Ketegan, teng Kajeksan. Niku zaman riyen mondok itu. Kula di pondok nang Sidoarjo mboten kerasan. Bapak kula kepingin anake angsal
kita kayak ide-ide mau rasa bapak pulau is tak buat nang Jawa Tengah, tak buat nang Jawa Tengah, waduh Jawa Tengah Tuban Tasikmalaya setengah jam. Karena saya juga pernah apa, merasa bersalah di Pondok Nomor dan Kerasan. Ya wis ini sebagai penebus apa, kesalahan saya pun wis kula lampahi. Alhamdulillah nek terus wong waduh kaya mondok itu Jawa Tengah, aduh mondok itu Jawa Tengah. Mboten nenten istilah ado. Nek tengeri kok kerasan padha wae. Mas yo idek nek mboten kerasan nggih. Koyoke dan itu yang Jawa Tengah terasa dekat, ditempuh walaupun perjalanan Pak Kris itu pinter 5 jam terus malah mantu nengeriku terus sakit di Mekah aduh numpak pesawat 10 jam tapi karena di sana ada ilmu yang diinginkan, kepingin asal barokah ulama-ulama Mekah, kepingin sakit kepanggil ulama seluruh dunia nalikannya haji, akhirnya hal yang jauh pun terasa ditempuh, dilakukan dengan bersungguh-sungguh, maka perkara yang jauh itu menjadi dekat. Ilmu sing angel-angel dari berbagai mata pelajaran sing koyok-koyok gak iso difahami, tapi ndek ne teman bersungguh-sungguh mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 diteruskan, diteruskan. Alhamdulillah sedikit demi sedikit ditaklukkan. Kenapa? Ditakluk, ditaklukkan, difahami, dihafalkan. Maten. Faroid angel. Kalau pelajari. Kalau tidak pernah alpa ketika pelajaran faroid. Terus keterangan-keterangan saya ikuti terus. Alhamdulillah faham. Bagi faroid sakit. Ilmu falak damel kalender niku. Mboten nate mboten mlebet, masuk terus. Alhamdulillah sakit, nggih sakit ngitung perkalian, nggih sakit. Terus sakit. Terus nahu sorob balago mantek ilmu tafsir mustalah hadis usul fikih pelajari sedang alhamdulillah sedikit disini sedikit ya, difaham. Masih ngaji kitab kan ngaji kitab nopo satu halaman demi satu halaman demi satu halaman. Koyok, waduh, ini bidayatul hidayah kapan hatame? Kait mulai, alhamdulillah, sulam taufik ini kan lumayan. Kapan hatame? Alhamdulillah hatam 2 kali. Terus dari kitab-kitab liyane, kita taklukkan satu persatu dengan ketelatenan, dengan kesabaran. Nopo, wonten selawatan teng jopo. Wis waya ngaji mulai dhisik selawatan selawatan iso nang jero ati nggih. Engko nek nalikane ngajine prai monggo. Akhire wis dibandingaken antarane selawatan kali mencari ilmu. Akhire melu golek ilmu wis gak metu pondok ngaji alhamdulillah telaten-telaten. Besok ngoten ngantuk digugah ya. Gak turunnya jam loro ya, dibuka telaten, alhamdulillah, goyati takrib, atam, kemudian pagi sempat akidatul awam gitu, atam, ada nggak sampai ya, pelajari dhewe, nek kepingin mateng, paham mulai awal sampai akhir, dibaca lagi, yang penting sudah saya sampaikan. Nek sampean kepengin menjadi ahli dalam bidang tersebut, kan baca lagi. Nek kan enggak mau baca sendiri, nanti terpaksa saya absen. Sorogan satu per satu. Nek gak kelemangan dhewe ditulang, dijejel-jejel no, nggih. Cewa war. Sing sabar. Wal jitu utawi mempeng, adapun bersungguh-sungguh yaftahu ikum buka apa aljiddu kula babin ing saben-saben lawang muglakin kang dikunci. Kesungguhan itu senajan lawang niku digembok
nek temen buka e saged buka. Senajan kitab niku angel, nek temen oleh belajar nggih saged. Nek bareng niku apalane angel, nek diwaca terus suwe-suwe apa. Gunung dhuwure ngoten wis saged entek mergo didol terus damel uruk sirbune. Akhire gununge habis. Mekan iki pinten gunung sing telas kula menangi iki Jabal Hindi. Kawedhe tau ukur telas. Sampai cukur pandinten di dinamit. Wae kula sekolah niku di dinamit dipasang. Dibor dipasang bom. Dadi paringi karet niku. Terdusungi sak truk sak nang telas. Niki dibangun dados hotel-hotel pencakar langit sing luar biasa. Selang berapa tahun? 14 tahun yang lalu ini masih rupa gunung. Jabal Umar. Jabal Umar ini gunung. Dibuk. Dintekno. Akhirnya terus bangunan-bangunan. Penataan kota. Barang angel itu tidak kita teman. Ini kirain kebon. Ini barongan. Ini banjir. Setiap udar banjir. Wengin ya apa sekiranya datu segini kan gak ada duit damal ngeduk gak ada duit yang bayari uang kalau ada duit-duit akhirnya gak dati jadi juklan juga ini ceplok alhamdulillah ini datu pondasi ini tok ini petang puluh juta nek buatan bersungguh-sungguh buatan saat uang dari mana saya ya alhamdulillah dimudahkan ya Allah SWT. Alhamdulillah bangunan ini datu yang tambal ngawus tanah sebelah ini kupintan tanah itu 120 juta dalam 120 hari harus lunas dungo tembusi Allah nyuwun tembusi Allah alhamdulillah lunas ini kubangun saya ini kajingin ngedek ini ku dengan bersungguh-sungguh ya, kita juga ngingatkan harus menjaga amanah nek di amanah di uang ya itu dilakukan. Tenang kalau duit kayak tuku mobil, sumbangan jalur sumbangan kayak pondok kayak tuku mobil buat tenang. Wal jiddu yuftahu kulla babin mughlaqi. Jadi dengan bersungguh-sungguh itu, maka hal yang terkunci pun bisa terbuka. Wa ahaqqu khalqillahi utawi luweh hae makhluke Allah. Adapun yang paling berhaknya makhluk Allah bilhami kelawan susah imruun iku wong du himmatin kang anduweni cita-cita wong makhluke Gusti Allah yang paling susah paling pusing, paling galau ni tu sih. Uang sing cita-cita itu kur tapi gak duwe du. Pada nopo santri-santri zaman biyen, kepingin mondok, bapak miskin, berangkat dhewe teng mondok, metok lambi diwadahi kantongan, biyen boten-boten kresek, boten-boten tas, kantongane tepung ni. Domba, dan luar dari kelambi ditalain kayak kayu gitu. Aku tuh pondok di Jawa Tengah. Tengeriko nelok aji tuh pondok. Matur teng yai, kulon dari ngawas yai. Akhirnya mbak tuh dikirim bang bapak mbak termampu. Terus piang mbak nopo. Sanjang teng arek pondok sing suki-suki nih. Kan wonten sing suki-suki. Nek samain masa napa gendoke sampeyan nek ana apa ne intipe semerap intip dadi ngliwet niku sing disor biasane dadi intip produk kosong niku mboten dipangan niku biasane digledakno dikum dibuang niku kale lare niki intipe niku dijupuki diwadahi marang ngoten diparingi banyu jedhe dikae uyah dipangan. Saking kepengine mondok, sing penting aku iso mangan, aku
aku gak mati. Ngoten terus. Alhamdulillah selang beberapa waktu sampai dados ketua pondok. Aku dados ketua pondok. Masih dados ketua pondok ngoten mboten sungguh. Luar biasa. Saat ini enggak ada pondok pesantren. Santri ini kan. Wonten malih santri mondok. Kepingin mondok, kepingin duwe ilmu, mondok teng Kediri. Mondok teng Kediri mboten dikirim bapake, mboten dikirim akhire napa? Arek pondok sing suge-suge sampune api-api botolan. Wonten tulisane jaman biyen Sunsilek, napa? Sansil, nggih. Tulisane napa? Wonten botol-botol sampah-sampah niku teng pondok teng pinggir pondok dicupuki diwade kresek. Waya ngaji kita mboten ada duit, akhir golek rosokan. Golek rosokan dikelompokno didol teng tukang rosokan gambar tumbas kita. Wonten sing arek pondok sakniki, nggih. Kowe dicekel li mule. Arek sakniki wis teng pondok enak. Kulo jaman mondok niku enak. Kulo teng pondok niku mboten ate dibatasi kiriman kulo, entek telepon. Sawulan kudu cukup sak menehe mboten. Kulo oleh 20 dina entek telepon. Ya. Nyotro kulo habis. Aku entek niku napa kitabe khatam tumbas kitab male. Ngawaji male. Khatam male dereng sampe anu napa? Khatam male tumbas kitab. Yo, kore gak dilok-dilok kitab ae. Teng sarang niku kiai ini maca kitab sedanten. Nah, kita bisa bagi waktu mulai bangun tidur sampai tidur lagi esok ngaji. Ngaji terus. Tetapi ujian sing paling berat niku sinten? Wong sing kepengin wong sing cita-cita dukur tapi gak duwe duwe. Nek piyambake sabar kuat dadi. Lah nek marang-marang terus gak ngaji, gempol. Innalillahi wa inna ilaihi raji. Putuslah harapanku. Cita-citae kandas di tengah jalan, ditubruk terpenyek. Duhimmatin yubla kang dicoba diuji sapa duhimmatin biaisin kelawan penguripan dayikin kang rupek. Wong duwene cita-cita dukur tapi gak patek duwe. Masih kula iki gak duwe duwe. Kula iki gak duwe. Gak nyambut gawe. Gak iso nyambut gawe. Gak duwe duwe cita-citane gedhe kepengin ndamel pondok pesantren. Arek ngriki nek mondok cek mboten ado-ado. Yen nek ngriki ilmune wis iso ngentekno ilmu teng ngriki kabeh. Kepengin nerusno monggo tuku teng sarang. Tuku teng Mekah, nopo teng Yaman, nopo teng Mesir, nopo teng Lerboyo, nopo teng pundi. Jadi damel mondok, latihan mondok. Kersane nopo? Kanggo arek kampung cek wonten nggone ngaji. Lah nek arek kampung mboten enten ngajine, rusak napa mboten? Sing ngaji sing dinasihati pendino yang kadang ono dosa sik. Sik kedip. Kedip-kedip nggih. Napa male sing gak tahu ngaji. Niku bahaya. Makane ngaji ini penting. Oh, lanjut. Wa minad dalil ana iku setengah saking perkara kang nuduhaken. Alal qada'i ingatasi qada' wa hukmihi lan hukmi Allah. Bu'sul labibi utawi fakire wong kang cerdas. Watibu aisyil ahmaki lan baguse pangupo jiwane wong kang bodoh komprong. Termasuk bukti daripada keputusan Allah dan hikmah Allah sing aneh niku napa? Kapan ana wong alim pinter ilmu agama gak patek dicekeli duwe. Nggih. Kok orientasi pikirane mboten golek duwe. Golek ridane Gusti
ikhlas bantu nopo-nopo ikhlas mulang jadi ikhlas gitu. Akhirnya gak ada duit. Lah wong sing gak tau ngaji, gak duwe ilmu, duwe akeh nyambut gawe nisel. Gak tau ngaji nyambut gawe. Iku dadi ujian. Mengenai ujiane wong alim niku. Napa gak duwe duit? Ujiane wong bodho kesenengan duwit sampe lali. Makane andai kata niki bersatu sing alim mulang sing bodoh-bodoh tapi sugih wae gelem nyumbang nggih gelem nyumbang nyumbang-nyumbang bangunan nek tiyang maringi paling malingi pondok nggih maringi kiai niku jarang nggih tiyang maringi kiai paling pinten 100.000 tapi nek maringi pondok 10 juta wae tapi nek ngekek kiai gak wae. Pondoke dibangun. Wa min ad-dalili 'ala al-qada'i wa hukmi bu'sul labibi wa tibu 'aisyil ahmad. Masih ngoten nggih. Sama sampean dadi ustaz atau dadi kiai ana pondok sampean asuh. Wis wayahe mulang dibulang ngoten mawon. Saat ini pesantren ini diamanatkan kepada saya mumpung saya masih hidup. Ojo dianggap kowe sampean. Wong niku yayasan. Yayasan niku milik orang banyak. Wis pokoke kita diamanati Gusti Allah mulang nggih mulang. Setelah itu kita tinggal mati. Makanya kudu mempersiapkan murid-murid atau penerus yang bisa menjadikan pondok niki istiqomah. Istiqomah sampai hari kiamat jalan terus muridnya itu saken harus saken itu yuga-yugane makanya sampai wonten kiai ini itu yugane kereng-kereng wonten saken macam kitab dikepuk sapu wonten saking khawatir pondoknya gak ada sing nerus nerus akhirnya yugane wonten saket kepuk. Kira nopo, juga ni beti, aku mau apa nopo terus. Wonten Gus niku umur pinter, umur 15 tahun, 13 tahun, apal Alfia. Ini apal Alfia, penting tu setoran tengah baik, limo. Mantan sholat ngapa lagi setunggal mansur. Saking khawatir apa eh, kon aku mati, anakku gak isok mulang kitab, sopo sing mulang. Mangkane banyak juga pesantren sing biyen rame gede ditinggal dia ini meninggal sepi dari bangunan itu. Na'udzubillahi min. Bangun gampang walaupun angel sih dikatakan gampang. Sing luwe angel malik istiqomah mulang ngaji. Sopo ngancani sampean. Ya. Asar ngancani, tengok-tengok sampai. Maghrib ngancani sampai. Jam 09.00 bengi ngancani sampai. Kadang sampai gak koper ngancani anak-anak. Gak koper jalan-jalan, gak koper mlaku-mlaku. Saking kepingine sampean ngerti paham ilmu agama aja saged mulai. Wa min ad-dalili 'ala al-qada'i wa hukmi bu'sul labibi wa tibu aisyil ahmaki lakinna angin tetapi ini man ruzikal hija khurimal gina man utawi sapan lakinna man angin tetapi ini wong ruziko kang direzekeni sapa man al-hija ing akal kang cerdas hurima mongko den alang-alangi sapa man al-gina ing sugih tapi menjadi ketetapan Allah banyak sekali wong sing pinter tapi mboten cekelan du kata yang alim gak iso nyebut gawe kata
Mbak toko nang ngarep ditunggoki dhewe. Wong kampung kajeng itu Mbak Sung sungkan. Akhire gak ono sing tuku. Tutup ta mboten? Tutup. Ala duwe. Didani utawi iku lelawan loro. Lelawan karone yaftarikoni kang pisah karone. Ayyata farukin kelawan endi-endine pisah. Sayyidina Ali ku alim. Sayyidina Ali, alim. Sampai wonten dawuhe Kanjeng Nabi, ana madinatul ilm wa aliyu babuha. Tapi Sayyidina Ali mboten patek cekelan duwe. Mergo Sayyidina Ali mboten seneng duwe. Sayyidina Ali itu senengane berjuang kanggo agama. Makanya beliau menjaga benteng, menjadi panglima perang. Nyebarakan agama Islam. Mboten-mboten duwike. Sampai napa tumbas budak mawon mboten sah. Mboten sah. Selimute nek damel nutupi sirah sikile, ketok nek jan nutupi sikil sirahe. Ini bisa dikenakan, padahal cerdas-cerdas semua. Ini kemampuan. Tapi di zaman saat ini, roto-roto orang alim jadi paringi coba. Kali Gusti malah ini guru TPK umroh KB sa Indonesia water 5 kloter ribuan. Wallah alam. Bagus napa niku? Uang niku nek temen ya akan bisa meraih keinginannya. Dan biasa ya ketetapannya Allah, uang nek cerdas mboten patek dicekeli duwe. Uang nek gak patek pinter duwe e. Lho wonten tiyang nulis mboten saged. Tapi juragan. Wong ben mboten nate sekolah. Kecilik wis nyambut gawe modal ae. Muka cabang itu, cabang itu, cabang pointer baca baca pasar pinten. Tapi angka uang mboten semerap. Mboten semerap. Wonten sing yang pertama. Saya enggak ada. Tanda tangan mboten saged. Saged cap jempol. Wonten. Wallah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqi alana wa qarabatna nabi dinina. Kudri unza wa daka. Rabbi wafiqna wa wafiqum lima. Tartadi qolan wa fi'lan kurama. Warzukil kulla halalan da'ima. Wa akhila adkiya awlama. Nada bil khairi wa nukha kulla syar. Rabbana asli lana kulla syur. Wa akhira bil rida minkal uyur. Wabdi anna rabbana kulla dhul. Qabla anda diyana rasulman. Waghfir istir anta akraman satar. Wa salatullahi tasal mustafa. Ya'ana wal wafa bi'idah ilmi. وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصاب المرد ربي كيني ومن يحبني كذا مشايخ من شر عسل بالحق افتى بيننا وقومنا وأنت خير الفاتحين ربنا يا جميل السنيما كلما دائما الأمر جل ما دائما يا غياث المستغيثين ويا مدي الحكم إذا ما كما نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عدونا واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرم وصلاة الله درس المصطفى من إلى الحق دعانا كرما وعلى الآل وصحبه أدما لما البرق ومسلم القدما اللهم اهدنا بهداك وجنة من شر فردك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالفك وقاصك
Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tapi ge orang usah mesti ngeten. Boleh ngaji lebih pinter lah boleh kadu duit. Boleh. Insya Allah rezeki ini ditanggung kalau Gusti Allah. Mayyat takillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Inna sura Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.